Ya, alhamdulillah pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini alhamdulillah berjalan lancar dan di luar daripada dugaan kami bahwa sekiranya pada hari ini adalah hanya warga-warga Muhammadiyah saja dan simpatisan, bahkan setelah saya melihat bahwa jamaah yang ada ternyata lebih banyak daripada warga-warga Muhammadiyah yang sampai di pelataran badan jalan digunakan. Kalau untuk Muhammadiyah sendiri, apakah difokuskan satu titik ada atau ada tempat lain lagi untuk? Untuk Kota Mobau untuk sementara, Muhammadiyah hanya menyelenggarakan di pelataran kampus Universitas Muhammadiyah Bukom. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.